seluruh proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Aktivis anti masker Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi kembali berulah. Dalam sidang putusan kasus pidana yang menimpanya, Yunus menyerang majelis hakim. Penyerangan itu dilakukan setelah ketua majelis hakim Hamozaru Waruwu membacakan vonis aktivis anti masker itu sebanyak 3 tahun penjara atas kasus kekarantinaan kesehatan dan UU ITE. Usai pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul ketua majelis hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul ketua majelis hakim yang baru saja membacakan vonis. Sontak saja hal itu membuat beberapa orang di dalam ruangan sidang melerai aksinya. Polisi yang bersiaga kemudian mengamankan Yunus. Kemudian, Yunus dikawal ketat polisi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi keluar sidang. Seluruh proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup.